Nissan berinskripsi cukup panjang milik suami istri pejabat Karsinan Tegal. Mereka adalah Peter van de Poel dan Susanna Hendrietta von Gutslauf. Peter van de Poel kelahiran 9 Mei 1786, sedangkan sang istri Susanna Hendrietta von Gutslauf kelahiran Batavia 23 Mei 1792. Sang istri meninggal di usia 44 tahun, 17 Juni tahun 1833. Keduanya dikuburkan dalam satu liang kubur. Peter van de Poel adalah anak dari Pieters van de Poel dan Lois Johanna Lou. Sang istri Susanna Hendrietta van Gutslauf, anak dari Jos Hendrik van Gutslauf dan Susanna Margaretha ter Hembrugen. Jos Hendrik V Gutslauf kelahiran Stolt, Polandia 25 Oktober 1765. Tahun 1784 beliau adalah ajudan gubernur Batavia dan tahun 1817 menjabat mayor jenderal Batavia. Tanggal 22 Januari 1822 di usia 56 tahun Jos Hendrik van Gutslauf meninggal dan dikubur di perkebunan Cisarua Bogor. Peter van de Poel sendiri seorang reader van de Militaire Willem Orde van de Klasse and out resident of Tegal. Peter van de Poel tiba di Hindia Belanda atau Indonesia kala itu tanggal 28 Maret 1808. Setibanya di Pelabuhan Batavia, Peter van de Poel tinggal di Banyuwangi hingga tahun 1820. Setelah pernikahannya dengan Susanna Hendrietta van Gutslauf, pindah ke Jawa Barat dan menjabat Residen van Banten atau Banten tahun 1822. Dua tahun kemudian Peter van de Poel pindah ke Surabaya. Hingga tahun 1824 Peter van de Poel dan sang istri pindah ke Tegal dan menjabat sebagai out resident. Peter van de Poel meninggal di usia 47 tahun sebagai pensiunan militer dan out resident Tegal. Ras in Vrede, Mevrouw en Meneer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, ini adalah makam dari Peter van de Poel, seorang residen van Tegal yang memimpin daerah Tegal, Pemalang dan Brebes, yang dimakamkan satu liang lahat dengan istrinya Susanna Hendrietta van Gutslauf. Sahabat semua, cungkupnya ada dua, ini ada di sebelah selatan, kemudian yang satunya ada di sebelah utara, melambangkan di makam ini ada dua orang jenazah yang dimakamkan dalam satu liang lahat. Dan ornamen-ornamen dari tembok yang ada di makam ini masih utuh semua. Dan juga marmer dari nisan yang ada di sini juga masih utuh. Oke, kita akan melihat ke sana dan kita akan melihat tulisan yang ada di nisan dari makam Peter van de Poel yang dimakamkan bersama istrinya tersebut. Residen van Tegal. Saat itu Tegal dipimpin oleh seorang goes yang memimpin karsidenan ya. Tegal, Pemalang, dan Brebes dipimpin oleh satu orang yang namanya Residen. Dan ini adalah Residen Peter van de Poel yang dimakamkan satu liang lahat dengan istrinya yaitu Susanna Hendrietta van Gutslauf. Ini masih utuh ya sahabat semua. Namun ya kotor sekali di atasnya, ini masih ada tanaman-tanaman. Dan di atas sana juga masih ada tanaman kersem itu kayaknya ya sahabat semua. Kemungkinan ini diurus satu tahun sekali oleh penjaga yang ada di sini. Ini masih utuh marmernya. Hieras de Welser Ges Her Peter van de Poel in Levenrieder van de Militaire Willem Orde Resident van Tegal Gap de Ter Ges 9 Mei 1786 Over 25 Mei 1833 En Sitzne Egen Oud Frau Susanna Hendrietta van Gutslauf Gap de Batavia 17 Mei 1792 Over 17 Juni 1833. Jadi di makam ini ada dua orang jasad atau dua orang jenazah yang dimakamkan di sini yaitu Residen van Tegal Peter van de Poel yang dilahirkan 9 Mei 1786 dan meninggal pada 25 Mei 1833 bersama dengan istrinya Susanna Hendrietta van Gutslauf
yang lahir di Batavia ya, sekarang ini Jakarta, 17 Mei 1792 dan meninggal 17 Juni 1833. Jadi ini terpaut 1 tahun, Pieter van der Poel meninggal dunia dahulu, kemudian istrinya menyusul. Dan yang paling unik di sini, di atas sini ada seperti cincin ya sahabat semua. Itu ada seperti cincin, kemudian di sini juga ada seperti cincin. Ini melambangkan bahwa cinta sampai di liang lahat sahabat semua. Amazing sekali dan menakjubkan. Cinta yang dibawa sampai ke liang lahat oleh Pieter van der Poel bersama istrinya Susanna Henrietta van Gusloff. Kita akan melihat ke belakang, namun sayang sekali di sini banyak sekali rumput di atasnya ya. Dan di belakang juga masih ada, itu di situ juga masih ada lambang cincin yang ada di belakang dari cungkup makam ini. Kemudian kita akan melihat di sebelah barat, barangkali masih ada lagi ya. Kita tadi juga kurang melihat yang ada di sini. Ini ada juga, jadi 4 ya mengelilingi, jadi cincin ini mengelilingi 4 penjuru, jadi selatan, timur, barat, dan utara. Karena cinta itu dibawa mati oleh beliau berdua, sehingga di makam ini dimakamkan satu liang lahat antara Pieter van der Poel, Residen Van Tagel ya, dia seorang residen, bersama dengan istrinya Susanna Henrietta van Gusloff. Sahabat semua, memang saat Hindia Belanda dahulu, saat Indonesia dikuasai oleh Belanda, kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang Belanda. Namun pekerja-pekerjanya juga dari orang-orang pribumi. Residen itu menaungi 3 wilayah, yaitu Tegal, Brebes, dan Pemalang. Dan pemimpin dari residen itu, ini residen keberapa saya juga kurang tahu ya. Tapi di sini kemungkinan Pieter van der Poel ini sangat kalau kita bilang itu sangat energik orangnya, dan dia itu bisa merubah pemerintahan di 3 wilayah tersebut, sehingga pemerintahan dan masyarakat saat itu bisa lebih maju dari sebelumnya. Kemungkinan seperti itu ya sahabat semua, karena beliau ini dimakamkan di makam Belanda Kerkhof Tegal ini, dan lain dari yang lain, makamnya itu lebih bagus dari makam-makam Belanda yang ada di sini. Sebenarnya ini masih terawat, masih terurus. Beberapa saat yang lalu, 1 tahun yang lalu, sahabat semua bisa melihat video saya 1 tahun yang lalu, di situ perehaban dari makam Belanda ini. Karena di sini memang orang tinggi. Saat itu beliau itu, Pieter van der Poel, adalah seorang pejabat tinggi yang memimpin di 3 daerah itu, Brebes, Tegal, dan Pemalang. Dan marmernya di sini masih utuh, tapi sayang sekali ini juga retak ya, karena ini kemakan usia ya, maklum ya sahabat semua. Usianya sudah hampir 200 tahun. Jadi pemakamannya menjadi seperti ini. Namun ini masih bagus ya. Namun sayang sekali juga di sini ada coret-coretan dinding. Aduh, ini aset bersejarah ya sahabat-sahabat semua. Jadi jangan dicoret-coret seperti ini. Karena ya namanya aset bersejarah itu kan harus dilestarikan. Entah itu dari Belanda, Jepang, atau dari mana. Yang jelas itu harus dilestarikan. Karena dari sejarah itu kita akan tahu bagaimana perjalanan dari sejarah bangsa Indonesia ini. Kalau tanpa sejarah kita nggak ada artinya apa-apa sahabat semua. Bahkan ada kata-kata yang mengkiaskan, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengetahui sejarah bangsanya, dan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tahu sejarah akan pahlawannya. Dan kita harus menghargai jasa-jasa dari pahlawan-pahlawan yang ada di bumi pertiwi. Oke sahabat semua, ini makam yang sangat eksotis, karena beliau dimakamkan satu liang lahat dengan istrinya di makam Belanda Kerkhof Tegal ini. Dan tadi saya juga melihat ada satu ornamen yang menarik dan unik juga di belakang dari makam Pieter van der Poel ini. Kemungkinan ini adalah juga makam Belanda, namun sejarahnya nanti kita gali ya, kita ulas ini adalah makamnya siapa. Nah ini sahabat semua, dan saya pernah baca kalau di sini adalah makam orang yang masih disiarai juga sahabat semua. Dan di atas sini tadinya tuh ada kayak tower gitu ya, namun sekarang sudah tidak ada. Kemudian saya lihat lagi ada makam yang seperti makam Pieter van der Poel ada di sebelah timur dari makam ini. Itu ya sahabat semua, itu di sebelah situ. Kita akan melihat itu makamnya siapa, barangkali di situ masih ada tertulis. Oh, ini juga sudah tidak ada sahabat semua. Ini kalau nggak salah setahun yang lalu saya kesini, ini rungkut sekali tempatnya. Rungkut sekali dan ditutupi oleh semak belukar yang sangat tinggi di bawah pohon ini. Namun sekarang sudah agak mending ya, namun di sini nggak ada tulisannya juga, di marmernya juga udah pada hilang, nggak ada tulisan apapun di sini. Jadi kita nggak tahu ini makamnya siapa. Coba nanti kita akan gali dan kita akan bertanya dengan orang-orang yang tahu sejarah tentang pemakaman
Belanda yang ada di tempat ini. Makam ini kalau seperti ini, kemungkinan dia itu adalah pejabat pemerintahan Belanda saat itu. Makamnya mirip dengan makam dari Peter van der Poel dan istrinya Susanna Henrietta van Gesloff. Itu ya sahabat semua, makamnya mirip. Kemungkinan dia juga adalah pejabat Belanda yang dimakamkan di tempat ini. Oke sahabat semua, di sini masih banyak sekali makam-makam Belanda yang terurus dan yang tidak terurus. Semoga pemerintah daerah setempat bisa melestarikan aset-aset yang ada di sini, karena ini adalah peninggalan-peninggalan bersejarah zaman kolonial Belanda saat Indonesia dipimpin oleh pemimpin dari Hindia Belanda. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.